Oke, kali ini kita diskusi tentang job cowok ingin ke Makau ya. Jadi info yang saya dapat kemarin itu, kalau mau cari job pekerjaan di Makau, cowok atau cewek itu semua sama prosedurnya. Mungkin yang membedakan adalah tentang pembayarannya, kayak gitu ya. Soalnya kalau cowok itu harus bayar di muka, kayak gitu, karena tanpa potong gaji. Dan pekerjaannya itu bukan rumah tangga. Ada juga yang di restoran, ada juga yang di pokoknya selain rumah tangga lah, kayak gitu kan. Dan itu harus bayar cash. Dan supaya tidak mempersulit job kerjanya, disarankan paling tidak itu bisa bahasa Kantonis atau Mandarin, itu lebih bagus. Atau sedikit Inggris juga oke, kayak gitu. Tapi yang diutamakan untuk job cowok di Makau saat ini ya, saat ini, nah itu bisa Mandarin. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah ke Taiwan, kayak gitu kan, jadi bisa untuk bahasa Mandarin, itu ada banyak peluang, kayak gitu. Kalau seumpama itu, kalau bahasa Kantonisnya dikit-dikit itu peluangnya dapat nggak, kalau Kantonis? Coba aja. Dia pernah pengalaman kerja di mana? Di Korea dulunya. Dulunya di Korea? Ya, dulunya di Korea 5 tahun. Terus sekarang mau coba di Makau gitu kan. Apa dilihat di YouTube, dilihat di TikTok tuh kan banyak banget yang nawarin gitu kan. Kalau mau kerja di Makau aja, kerjanya apa? Cuma yang penting bisa bahasa sama ada uang kan gitu. Betul. Gitu. Terus kan namanya juga kan baru mau pertama kali ke Makau kan, jadinya kan banyak pertimbangan gitu loh Mbak. Siap. Kita kan gak buru-buru, soalnya kita kan juga tahu gitu kan, kita harus pakai uang kan gitu. Takutnya kan apa, nanti kalau udah ke sana terus kita gak dapet job gitu kan, kita kan buang-buang uang kan. Kita kan ke sana juga harus katanya apa, ada tiket PP juga gitu kan. Terus nyiapin uang sekian ribu untuk beli job kan gitu. Bener tuh katanya. Katanya kan aku udah apa, udah tanya sama ada yang di sana kan, ya kenal gitu. Katanya seumpama kalau kita kan di Makau kan 1 bulan kan jatahnya, visanya itu. Kalau seumpama 1 bulan itu nggak dapet gimana, kan aku tanya gitu. Terus bilangnya nggak mungkin Mbak, soalnya ya aku kemarin itu dapet 30 hari itu gak dapet job, bilangnya gitu. Kita kan cari kemungkinan yang terburuk dulu kan, jangan yang enak-enaknya dulu. Terus dia bilangnya gitu, nanti kalau kamu seumpama 30 hari itu gak dapet job, kamu bisa ke Hong Kong, main ke Hong Kong bentar, balik lagi ke Makau, kamu dapat lagi 20 hari visa free gitu. Ya waktu itu manfaatin yang baik-baik, bilangnya gitu. Itu benar ya Mbak, gitu ya prosedurnya? Benar Mbak. Karena di Makau itu banyak job sekarang. Makau kan surganya orang bermain judi, kayak gitu kan. Jadi banyak yang sudah masuk ke Makau itu full. Dan Makau itu sekarang lagi padat-padatnya cari pekerjaan, cari orang, cari pekerja, kayak gitu ya. Jadi tergantung, satu peluang ada, dua nasib. Jadi kita mau bertarung untuk, istilahnya kan menjual diri kan, bukan menjual diri untuk yang kayak gitu kan. Jadi menjual diri artinya apa? Kita cari job, otomatis kan agent pasti pertama interview sama kita. Di saat interview, otomatis kita tatak nggak bahasanya, cara penyampaiannya, itu kan juga mempengaruhi Mbak, kayak gitu. Iya kan? Jadi disitulah kesempatan kita menjual diri bahwa kita itu mampu atau kita cepat atau nggak dapat job di Makau, kayak gitu. Jadi kalau kita masih pada diri kita sendiri aja masih belum yakin atau masih ragu, ya otomatis agent itu kan mau ngambil itu kan otomatis ya pasti pikir-pikir, kayak gitu loh Mbak. Jadi temennya itu dipersiapkan aja, paling tidak itu kan untuk bahasa kan otodidak, kayak gitu kan. Cuman nggak ada salahnya kalau kita mempersiapkan dari awal sebelum berangkat, paling tidak ada
modal bahasa kayak gitu kan. Jadi kantoni sedikit-sedikit atau mengerti Inggris atau mengerti penambahan bahasa Mandarin kayak gitu kan, itu kan juga menambah kemampuan kita untuk menjual diri kayak gitu. Ini gitu ya. Iya. Temennya itu bilang, pokoknya yang penting kamu itu bisa bahasa, bilang gitu. Nanti kalau kamu bisa bahasa, kamu bisa kesini, bilang gitu. Kalau aku kan nggak masalah, soalnya kan aku juga Hongkong kan gitu. Kalau bahasa Kantonis aku udah menguasai lah. Soalnya ini apa, yang ini, maksudnya yang cowoknya saya itu kan belum bisa. Bisanya cuma dikit-dikit lah. Diajari ya bisa, tapi kan nanti kan takutnya gimana nanti gitunya, ribetnya di sana tuh gimana. Saya kan juga nggak tahu tuh mbak. Just try disana tuh kayak gimana. Coba gambling aja lah. Gambling untuk cari kerja di sana. Yang penting kan harus siap uang, harus siap perjuangan. Kayak gitu aja sih. Terkecuali kalau kita nggak siap menginjak ibaratnya di Makau, nggak siap duit, nek kono klopah terus bingung nggak dapat pekerjaan, nggak banyak link untuk cari informasi, otomatis kan kitanya yang menyusahkan diri sendiri. Ini aku tuh lagi gencar-gencarnya cari informasi soalnya mbak, soal Makau itu gimana, kan aku kan juga takut tuh nanti kalau namanya orang kan, ini kan kesempatan ya, kalau baik sih nggak apa-apa, tapi kan kita namanya lah baru kenal orang asing kan gitu kan. Biasanya kan ya orang Indonesia sendiri kan ya bukannya seuzon ya mbak, tapi kan banyak kejadian gitu loh, yang terlantar di sana, terus udah keluarin uang banyak, terus nggak dapat kerja, terus kan pulang kan gitu, takutnya sih gitu, cuma gitu kita kan kita mau melangkah itu kan jangan enaknya dulu yang dicari kan gitu kan, sampai harus cari yang gak banyak enak, dipikirin dulu kan gitu kan, cari banyak sumber soalnya informasi itu penting sekali sebelum melangkah kayak gitu. Iya, kalau boleh tahu Mbak Yuli ada temennya yang apa agensi di Makau gitu? Saya ada temen, kebetulan kemarin itu kan berangkat ke Makau kayak gitu kan, dan kebetulan dia juga deket, jadi makanya kan karena sampean tahu sendiri kan di Hong Kong itu kan ada juga beberapa temen tuh yang istilahnya tumbang kan untuk kerja di Hong Kong, jadi alternatifnya kan ke Makau. Jadi caranya bagaimana saya juga. Aku juga pengen loh mbak kesana. Tapi ini mau habisin kontrak dulu tapi. Siap. Ya pengen sih rencana kesana. Soalnya kan apa, ini kontraknya kan aku kan akhir tahun kan habis. Pengen rencana kesana gitu kan. Mau cobalah enak apa enggak tahu, tapi kelihatannya sih ya namanya kita kerja kan yang penting kan pintar-pintar membawa diri kita di mana kan gitu kan. Betul sekali. Coba ya saya, kita konfront dengan teman saya yang di Makau ya, kita bisa tahu menggali lebih infonya untuk penambahan. Bentar. Suaranya itu putus-putus Mbak Yuli. Sayanya? Suaranya putus-putus. Iya putus-putus. Kedengar enggak gitu loh suaranya. Kok iso ya, padahal sinyalku ya penuh nih Mbak pakai wifi. Apa karena hujan ya mbak? Kayak di Indonesia ya, kena geledek. Sini, iya soalnya aku di Hong. Aku di Hong Kong, aku di. Halo, selamat malam. Why? Halo, Neng. Halo, Neng Gilis. Waalaikumsalam, berapa tuh? Iya. Halo, Cintaku, ya, sayangku. Saya, mau tanya. Saya kan posisinya di Hong Kong. Kenalin dulu mbak, nama saya April mbak. Duh, kok April ketemu April? Kok podo? Iya, mungkin jodoh ya mbak ya. Ya Allah, tadi aku sama mbak Yuli gak memperkenalkan diri. Iya, nama saya April mbak. Saya ini posisi di Hong Kong. Sudah hampir 10 tahun di Hong Kong. Iya, ini kan tahun ini tuh habis finish kontrak, ya kan? Terus suami saya kan di Indonesia, terus mau ke Makau gitu. Sayanya juga mau ngikutin ke Makau gitu. Nah, ini kan rencana kan saya pulang, tapi pulang dulu saya mau cuti pulang dulu, ada urusan penting di rumah. Terus itu aku mau kan ini kan lagi cari informasi sebanyak-banyaknya. Makau tuh gimana toh kan aku kan nggak tahu. Jadi aku tuh cari informasi sebanyak-banyaknya, mau tanya tentang Makau, tentang job Makau itu gimana gitu.
tapi mohon dijelasin ya Mbak ya. Tapi maksudnya informasi semua itu sebelumnya maaf yo, nggak semua aman Mbak. Karena banyak yang dari Indonesia udah bayar berapa puluh juta dibelain. Iya. Sampai gimana nyampe sini nggak ada kerjaan. Iya. Banyak di daerah di bundaran sana banyak anak terlantar. Soalnya kan aku kan terus sebenarnya nek sampean karo bojone sampean ning kene penak yo. Engko maksudnya kan iso tinggal bareng gitu toh. Iya, lah pikirin gitu. Ini sebenarnya kalau untuk job buat cowok ini banyak ya Mbak ya. Iya. Apa itu tergantung apa di di apa semua pekerjaan nggak sama kan? Bojone sampean iso banget. Iya. Suamiku itu apa ex Korea Mbak. Ini tak ajarin belajar Kantonis dikit-dikit gitu. Ya bisa sih. Tak ajak ngomong ya dikit-dikit bisa. Tapi aku kan ya masih ragu-ragu gitu. Maksudnya bisa apa enggak? Soalnya bahasanya tuh enggak terlalu lancar gitu. Tapi kalau aku ngomong tuh dia tuh bisa paham. Kayak aku pertama kali ngomong tuh loh Mbak, dia paham tapi mau ngomong tuh masih cari-cari kamus gitu loh. Maksudnya dalam otak tuh yang mana tadi ya, yang mana tadi masih agak loadingnya lama gitu. Nah ini sebenarnya lek di jalur sing bener Mbak ya, maksudnya aku ada informasi. Nah itu tuntutannya itu harus tahu. Tahu bahasa, ibarat Mandarin, terus bahasa Inggris, bahasa Kantonis. Iya. Sebenarnya lebih baik itu malah Mandarin gitu loh. Malah apa? Iya. Mandarin, Mandarin. Iya yo, maksudnya payu ngono loh. Makanya wong lanang sing wani rene karena dia udah ada modal bahasa, Mbak. Iya, gitu. Kebanyakan Mandarin, tak lihatnya itu juga Mandarin, ex-Taiwan, ex-Taiwanan gitu. Oh, gitu. Paling enggak yo bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris itu kalau Kantonis sih enggak terlalu ya. Kantonis juga bisa. Maksudnya kebanyakan kalau apa kan terkadang kan karo di restoran terus apa namanya itu kan kebanyakan orang-orang Cina kan, jadi kadang mereka ada yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi bahasa Mandarin itu memang apa ya? Yo istilahnya gitu, the best lah, lek wis iso bahasa Inggris. Gitu. Soalnya kan aku kan dapat info, kan aku lagi apa nyari info dari A, si B, si C itu bilangnya, kok kamu tuh bisa salah satu bahasa, entah itu Kantonis, entah itu Mandarin, entah itu Inggris, kamu harus bisa. Terus yang kedua, kamu ada uang, bilangnya gitu. Namanya orang kan, ya kita kan masih nyari informasi, kita kan juga, ya enggak, ya jangan mikir enak-enaknya dulu kan gitu tuh Mbak, kita mikir susahnya dulu. Ya, kalau enak-enak dulu kan, enaknya dulu kalau aku udah bisa, kalau aku sih pribadi kan kalau bahasa Kanton udah pinter, udah bisa gitu loh. Masalahnya kan suami aku gitu, baru belajar. Ya, sebenarnya gini aja Mbak, kalau emang ada rencana kayak gitu, mending sampean dhisik sing rene. Sampean kan harus modal bahasa toh. Terus andekan sampean udah di sini, terus sampean malah duwe ibarate apa iki yo karo golek-golek nih. Jadi kan bojone sampean yo karo belajar bahasa lah, ibarat bahasa Inggris apa bahasa Kantonis lah. Jadi kan nek sampean ku langsung bleng rene terus apa iki bojone sampean. Soalnya gini, kalau di company itu kita datang ke sini terus kita tuh nyerahin CV, data kita, terus interview, itu pun belum tentu kita tuh langsung kerja, masih nunggu gitu. Nek sama-sama ke sini nanti kan jadi malah ribet. Engko sampean sik urung ngaruh adaptasi masih kan. Jadi lek sampean sik ning kene kan penak ngono lho. Sik ibarate sampean wis ngerti lah dalan kene ngeter-ngeter nih bojone sampean ngono lho. Tapi kalau soalnya bojone sampean kan kayak bahasa Inggris ora iso, terus maksudnya tiga bahasa itulah. Soalnya kebanyakan yang udah siap di kene iki memang dia udah modal bahasa memang. Iya. Kan bisa bahasa, satu bisa bahasa, soalnya kan enggak ada yang nolong gitu kan, ini kan kita diri kita langsung ke agensi kan gitu. Katanya sih gitu. Tapi kalau sampean ada yang bilang enggak apa-apa,
nggak bisa bahasa gitu toh. Yang penting tuh kerja, nggak bisa, nggak. Soalnya banyak iming-imingnya seperti itu. Bahkan di PRT pun ada yang dari Indonesia, ada yang nggak sekolah, dia nggak bisa ngomong apa-apa mbak. Terus dia sampai sini kerja satu hari langsung dia di intermediate, malah langsung di blacklist, nggak bisa masuk sini. Di sini gitu. Di sini hampir ngeri juga peraturan sekarang. Tapi maksudnya sak ngeri-ngeri neneng gini, sak ngerian neng Hongkong deh ceriku. Iya sih mbak, di sini semak ya, kalau di sini dari Hongkong aturannya kan balik kayak kemarin dulu loh. Anak intermediate beri kalau nggak ke Makau ya pulang Indonesia kan gitu. Terus peraturannya kembali seperti yang dulu sebelum ada COVID. Loh, sekarang di Makau pun ibarat orang di intermediate nunggu visa di Makau mbak, nggak bisa kayak dulu mbak. Karena di sini nggak sekarang nggak ada stand visa. Satu bulan ya satu bulan tok visa nih. Nggak bisa stand-standan kayak dulu. Dulu kan kalau anak ya apa ya apa intermediate atau ngeberi kan bisa tunggu visa di Makau kalau nggak pulang Indonesia. Bisa nunggu berapa bulan di Makau tapi ya sedangkan katanya berarti pulang Indonesia. Kalau nunggu visa di Makau terus visa turunnya kapan kan nggak tahu. Kalau sampai 2 bulan, iya. Di sini aja cuma dikasih waktu cuma 1 bulan. Terus 1 bulannya lagi dia lari kemana? Soalnya nggak ada stand di sini, nggak ada stand-stand visa kayak dulu. Dulu gitu, bisa, kan. Sekarang nggak bisa. Nah rencana jenengan, maksudnya neng kene arep neng PRT apa neng company? Aku kalau mungkin aku gak mau ambil company lah mbak, udah capek ikut PRT hampir 10 tahun aku di Hong Kong. Ya sebenarnya mbak, kalau company itu sebenarnya kalau kita tahu company itu jauh lebih capek sebenarnya. Nek PRT ibaratnya ini adik sih lungguh, company ini malah ibarat kerja 8 jam ya, nek kadung ibaratnya nek restoran terus di hotel itu malah gak ada istirahat deh, makan aja apa agak-agak ada waktu gitu. Kalau kalau cewek jobnya di Makau itu apa aja mbak? Biasanya yang biasanya anak-anak itu loh, jobnya apa aja banyak. Biasanya kayak di resto, di cleaner, banyak mbak, banyak banget. Itu kalau apa? Iya itu job, itu jobnya tuh. Per job itu kayak company itu bayarnya sama atau beda-beda kita pekerjaan itu mbak? Beda-beda, beda aja beda mbak. Oh gitu, itu kisarannya antara berapa, nilai berapa mbak itu biasanya? 13, 15. Itu paling kecil 13 sampai 15 itu? Iya, segitu. Lek, ibarat duit kenalan dewe, ini mungkin ya murah. Tapi yo jarang sih. Pasti yo wis eneke lemparan agent ngono pisan. Itu agent itu rata-rata tuh orang Indonesia apa langsung orang Cina ya, Mbak itu? Apa agent Cina? Apanya? Agensinya. Ya orang sini, kok. Orang sini. Ada yang orang Indo, tapi aku juga enggak begitu banyak kenal sih, Mbak. Oh, soalnya kan kalau di Hong Kong kan ada yang orang Indo kerja di agensi gitu kan ada. Terus ada yang orang sini gitu. Enggak ada nih, Mbak. Yang ini kene sing Indo, sing kerja ning agensi kuwi jenenge untuk kerja nih, maksudnya dia bukan kerja agensi. Jadi intinya tuh calo. Oh, gitu. Untuk agensi. Kayak bukan kayak di Hong Kong. Di Hong Kong kan orang Indo yang benar-benar emang kerja di agensi kan gitu tuh, Mbak. Kalau di enggak ada, enggak ada. Orang sini semua. Itu kalau apa proses waktu kan mama kita kan ke Makau terus kita kan kayak ngisi-ngisi data diri gitu, itu langsung dari agensi semua dapat kayak formulir apa gimana gitu, itu pro apa itu enggak, nanti kan sampean ngisi biodata sampean terus nanti dicetain sama agennya. Gitu jadi habis itu kayak kita fresh di Hong Kong sama aja gitu tuh mbak, maksudnya prosesnya itu gak terlalu ribet gitu, maksudnya kan maksud mama aku datang ke agensi kan, terus habis itu kan isi data diri, formulir diri, semuanya udah komplit, terus sama agensi itu kan nanti
nanti kan ada job apa gitu. Nanti dipilih, oh anak ini bisa gini, anak ini bisa gini gitu tuh. Apa gimana prosesnya? Ya nanti ditawarin deh sampe yang company ini gelem orang ngono. Oh langsung ditawarin terus langsung interview gitu? Biasanya dapat panggilan interview tuh itu nanti nunggu dulu juga. Gitu. Iya. Tuh. Ya ingin ya enggak ya. Gini, kalau saran kalau kalau dari percakapan sampean berdua ya, sama-sama April Hong Kong dan April di Makau, kalau tak saring, aku kan jadi pendengar tuh dari tadi. Kalau tak saring, apa yang disampaikan dari April Makau itu ada benernya. Jadi kalau sampean mau membawa suaminya kerja ke Makau, sampean masuk dulu ke Makau supaya sampean itu bisa menata. Jadi uripe sampean dek Makau itu settle dulu. Kayak gitu ya. Tata dulu, kalau sampean udah settle, sudah punya kenalan, sudah tahu beberapa agent, sampean sudah gali informasi yang langsung ya, yang langsung ke agency kayak gitu kan. Jadi sampean enggak takut suamine kapusan, itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak ada tangan kiri bojone sampean kalau mungkin ada kesusahan atau apa, itu ada sampean yang di sana wis tatak nambani bojone. Wis ngerti dalan lah intine. Heeh, kalau saya saring seperti itu penyampaiannya. Jadi sarannya seperti itu. Nah, terus bagaimana supaya sampean ini kayak mbaknya ini kan bentar lagi kan mau finish tahun lagi kan? Jadi kalau ada waktu akhir tahun ini udah finish. Akhir tahun. Oke, kalau yang tidak sampean prepare. Heeh. Cari-cari info, atau 3 bulan sebelum finish, sampean datang ke Makau, isi biodata, terus nanti kalau sambil ngomong, sambil cari job company, kalau niatnya di company, kayak gitu kan, jadi datang ke Makau untuk main dulu, apa, isi-isi formulir ke beberapa agent, kayak gitu kan. Nah, terus habis itu sampean kan balik lagi ke Hong Kong. Nggak bisa ngasih formulir ke beberapa agent, Mbak. Satu agent, itu berarti langsung ke agency gitu. Langsung minta formulir. Soalnya gitu, gini Mbak, kalau sampean kan ibaratnya kan sampean ngekei formulir. Lah data-datane sampean ki wis mlebu kuwi mau iki ya wis nganu diserah ning imigrasi lah. Sampean cabang-cabang ning agen liyane enggak bisa. Oh, berarti satu agen. Heeh. Oh. Berarti cari agen yang ibaratnya benar-benar sampean percaya kayak gitu. Ya sampean percaya. Terus sampean cari info. Berarti bagaimana prosesnya, bagaimana 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelum pulang, sebelum finish? Ya mungkin jadi ini kan balik kan cuti toh? Iya mau cuti mau pulang kan, apa udah lama nggak pulang. Tapi kan balik ke Hong Kong lagi toh? Mungkin nggak langsung ke Makau gitu begini. Oh begitu. Iya nggak apa-apa. Bisa oke. Iya soalnya kan apa? Tapi kamu harus transit dulu Mbak, soalnya kan ya pakai Singapura tapi sudah kemarin. Iya, lihat kemarin tuh hari itu satu-satu. Kalau dari Surabaya tuh langsung transit ke Singapura. Singapura dulu itu berapa jam gitu langsung ke Makau. Kan itu kan terus itu katanya beli tiket PP ya Mbak ya, beli tiket PP ya itu kalau dari itu. Iya. Harus beli tiket PP gitu kan, kita kan nulis gitu nggak beli tiket langsung maksudnya. Jadi ibaratnya nanti sampean kan ibaratnya kan engko ibaratnya lek wedoki gampang sih. Engko sampean ibaratnya dari 1 bulan ki sampean belum mempunyai pekerjaan yo. Sampean njaluk stand visa ning DE, sampean duduhne tiket. Aku njaluk stand visa beberapa waktu lagi, beberapa waktu aja. Aku punya tiket. Ibarat visa aku habis, aku punya tiket buat pembuktian. Nek dulu kan bisa stand, sekarang nggak bisa. Jadi pingin stand sampean harus sedia tiket. Oh gitu. Maksudnya gini, kalau itu beli tiketnya tuh apa PP-nya tuh yang agak lama apa yang pendek aja jangka waktunya. Tapi sampean lebih kuenak iki ya teko Hong Kong iki lho Mbak. Oh Hong Kong rene kuenak. Engko sampean nek teko Indonesia rene, wah ribet tekonane. KTKLN lah weh lah. Pihak bandara ini. Nah, ATL ditanya tuh. ATL itu hilang ya, Mbak. Oh, enggak. Gitu. Akeh calo dadi ngono, Mbak. Mengjaluk duit ngono. Dadi niki opo yo?
akeh ngono-ngono kuwi saiki. Sing do budalne Makau iki akeh dicegati wong-wong ngono-ngono kuwi. Oh, itu soalnya kan juga nggak tahu Indonesia kayak gimana sekarang kan semenjak lebih penak ini Hongkong malah mbak Samen. Hongkong iya, soalnya, ini puwe nak Samen. Aku terakhir pulang tuh 2018 mbak. 2018 pulang aku. Di situ belum pulang lagi soalnya kan COVID kemarin itu. Jadi nggak pulang sekali. Aduh. Mbak Yuli, Helen. Ada lagi pesan yang keempat. Iya. Yeah. Ya, apalagi Mbak Yuli. Lek nggo bojone hati-hati. Ning kene bojoku, bojomu. Cuman itu tuh, Mbak. Lho, oh sampean raro Makau le, Kak. Hayang uci atan e mau kamlang ngkeng. Ya pokoknya dikencengi pokoknya. Wis. Ya makanya mau ngikut Mbak kan kalau kita berdua gitu kan enak kerjanya. Yuk bisa berdua. Enggak bisa Mbak sama ngomong berdua loh. Ini kini kayak ngono. Iya tuh sama. Oke, garangan kalau codot Mbak. Taiwan jadi dua gitu. Iya. Ini versi versi Taiwan. Iya. Bojomu penyemangatku bro. Ya jangan gitu Mbak. Ya kok jangan gitu. Le bojoku lho yo ngono. Lho jangan gitu. Bojoku bojone kancaku. Ya jangan to. Cerita pengalaman iki Pril ya. Iya, terus. Berarti itu dari apa yang penting ada uang sama bahasa. Kalau bahasanya oke, seumpama Mbak ini seumpama ya Mbak ya. Kalau bahasanya itu seumpamanya gitu, dikit gitu gimana? Kalau bahasanya itu belum lancar gitu gimana Mbak? Tuh sampean 10 tahun ora lancar tuh Mbak. Kalau aku tuh bisa Mbak lancar jaya. Maksudku suamiku itu loh Mbak kan bahasanya tuh Kantonisnya tuh masih kayak aku yang baru masuk Hong Kong itu loh Mbak. Dia tuh udah tak ajarin, udah lama aku lagi ajarin hampir hampir 4 bulan 5 bulanan yang aku ajarin. Tapi kan namanya dia kan kalau nggak langsung ketemu orang gitu kan, ya sering sih aku ajak bicara Kantonis. Tapi kan kalau kayak aku dulu kan hidup kesini kan nggak bisa-bisa juga, maksudnya ya sedikit-sedikit bisa tinggi gitu. Nah itu agak nggak tahu soalnya ya setahu aku harus harus bisa ngomong. Harus bisa, maksudnya kalau ini tanya ya Mbak ya, kalau agensi itu tanya itu interviewnya itu apa sih? Tanya biasanya itu apa kayak apa kayak dulu aku kagum untuk pertanyaan kayak susi kayak namanya siapa gini-gini-gini kita gitu, apa langsung tanya apa gitu. Maksudnya apa ditanyain nama kamu siapa gitu kan kayak kita kayak dulu kayak apa kayak aku dulu masuk Hong Kong kayak suci kayak gitu tuh Mbak. Maksudnya intinya itu tuh. Lelah di company langsung interview Mbak. Interviewnya maksudnya tanyain nama terus pengalaman kerja apa kerja di mana gitu. Maksudnya terus itu kayak kayak suci perbedaan perbedaan di sana di Hong Kong praktek di hotel maksudnya ibarat housekeeping gimana kamu emang kalau emang pernah bekerja sebagai housekeeping, bagaimana kamu intinya beneri ruangan iki, room iki piye ngono. Ngono. Nah, terus kalau kerjanya dulu bikin mobil maksudnya nanyain apa? Kalau ya nama kan dadi tukang toto kasur no, Mbak. Iya kan. Gimana tuh Mbak? Ya itu ya maksudnya kan kan company kan kita kan dulu kan halaman kerja kan di pabrik kan Mbak ini kan, terus aja kan pemandu jatuh turun ini ada dari agensi ditawarin oh ini ada dari cleaning kan gitu kan oh, oke nanti orang dari company nanyain kamu kan gitu kamu bisa nggak kerja ini gitu kan Mbak nah, seumpama kayak intinya ke Makau itu siap kerja, siap pakai. Wes gak enek training-trainingan, yeah. Gak enek ajar-ajaran. Kalau intinya gini yeah. aja deh, biar sampean gak terlalu membagongkan. Panjang lebar. Intinya Makau itu siap siap pakai. Jadi siap kerja, jadi pekerjaan itu harus bisa, harus tahu. Yang kedua, bahasa itu harus mudeng. Kalau memang dalam dua hal ini bojone sampean tidak istilahnya qualified kayak gitu ya. Siap-siap aja untuk itu, di interminute, wes kayak gitu aja. Kalau jadi interminute ya siap-siap aja.
bye-bye bojo sayang, begitu. Oh gitu, ya udah berarti itu bahasa yang penting kayak suci kayaknya itu bisa gitu kan. Intinya kan itu kan. Yang penting untuk percakapan itu mudeng. Jadi ada orang bertanya, dia bisa menjawab. Begitu mbak. Berarti kan. Jadi kita nggak ngasih gambaran yang enak. Nggak apa-apa bisa sedikit-sedikit bahasa, yang penting masuk. Jangan seperti itu. Jadi prepare. Nggak bisa. Siapkan diri, bisa, mantapkan enggak. Hati. Kalau memang benar-benar ke apa, Makau. Benar. Kebanyakan apa orang yang di sini itu pengalamannya dia pernah kerja di Singapura. Bahasa Inggris. Terus lek kanton pun, jadi ibaratnya iso bahasa Inggris, bahasa kanton pun, lek wis ning kene pun yo mlaku iso, cuma kan yang dibutuhkan sekarang bukan dia belajar dulu gitu kan, sing dibutuhkan itu kan gondone bahasa pina mbak, masalah pekerjaan dipikir buli mbak, gondone itu komunikasi mbak. Ya yang penting kan pertama kita apa interview udah bisa jawab gitu aja kan, maksudnya dia nanya apa jawab apa gitu bisa, terus itu apa bisa kan gitu kan mbak, maksud intinya kan gitu mbak. Dan sekali lagi ya. Jangan modal untuk interview ya. Nanti sampean bojone sampean belajari. Ngoki is wanto. Yeah. Contoh ya ini. Oh, ngoyi kokem nin sam sap soy kayak gitu ya. Lah, terus nanti bahasanya yang dihafalin itu-itu aja. Lah, terus nyampe sini terus ngeblank kayak gitu loh. Jadi harus kasih gambaran, jadi percakapan yang diajari itu percakapan, bukan hanya perkenalan diri. Percakapan sehari-hari. Jadi job yang mau dimasukin itu apa? Restoran ya, berarti kan otomatis capdoy. Capdoy kayak gitu kan. Tidy up kayak gitu kan, bersihin apa meja kayak gitu kan. Terus lo jangkoy kayak gitu kan, ambil garpu dan peralatannya kayak gitu kan. Nah, itu harus tahu paling tidak seperti itu. Tinggal job bojone sampean itu masuknya ke arah mana. Kalau mau ke cuci mobil ya harus mengerti bahasa. Iki sepurane yo, koyone iki sing belajar koyo ngono gak iso, Mbak. Heeh. Soale kebanyakan sing ndek kene mlebu sing ik Taiwan, terus apa koyo ik Singapura ngono kuwi. Berarti wis lancar lah ya. Jadi paham bahasa. Kalau yang untuk belajar gitu koyoke aku yo gak yakin gitu. Oke. Paham juga. Soale gak enek memang. Wis. Bahasnya seperti ini, Mbak. Jadi kalau mau ambil, monggo, tapi resikonya bojone sampean, kalau udah masuk ke Makau, daftar, ada job, kayak gitu kan, company, kalau emang nggak cocok, jadi bakar uang. Uang nggak akan kembali, yang udah dibayar ke agent, kayak gitu. Jadi makanya solusinya bagaimana? Ya, memantapkan diri. Tasnya dot aku. Terus habis itu, ngerokok ya, Nek Kono? Hah? Nakal kayak gini kono. Ya Allah, lu nggak aku lek vaporan ini kan dia nih vaporan loh. Terus habis itu sampean harus siapkan dulu bahasa kayak gitu ya. Jadi kalau memang wis mantep, wis yakin kayak gitu, mudah-mudahan diparingi rezeki lancar, urip rukun dek sono kayak gitu. Jangan sampai hanya ingin kerja bareng tapi kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan. Kayak gitu loh, kan gak kepengen toh sampeannya mapan dek kono terus ternyata bojone gagal, terus uang gak kembali kayak gitu kan. Kan eman-eman gitu. Makanya mantapkan dulu suaminya. Mbak April, nanti kalau sumpama saya sewaktu-waktu ke Makau bisa dihubungi apa enggak mbak? Bisa ya mbak ya sampean? Insya Allah. Iya sampean bisa sih hari apa? Untuk suami ini sampean ki aku gak yakin mbak. Iya maksudnya aku mau main ke Makau dulu, mau apa mau jalan-jalan dulu, nggak mau tadi kerja dulu, mau jalan-jalan dulu. Nanti kalau sampai ada waktu gitu maksudnya, bisa sampean liburnya hari apa? Hari Minggu juga. Kadang Sabtu, kadang Minggu. Oh iya, nanti apa sebelum ke Makau nanti Insya Allah tahu hubungi sampean dulu gitu ya mbak ya. Iya. Terus mana mbak? Oke, Mbak Yuli. Oke, siap. Semangat berjuang. Mantap sembah nuwun. Bojone mantap sembah nuwun. Ditareni. Oke, siap. Di sini Mbak April juga nggih. Siap, matur suwun sangat Mbak ya. Suwun sangat. Nggih. Oke, mantap sembah nuwun. Yo, bye-bye. Bye-bye.
Halo, April. Halo. Piye, piye? Piye? Wah, njelowo imet pertanyaane, oh my god. Yo gak apa-apa kan pengen urip bareng karo bojomu. Bojomu. Ya, tapi kan gak bisa. Bojomu, bojone, ngono ya. Gablok kan ne. Lah bojone. Emang akeh ngono. Iki ndi sampean? Wakal lah. Maka oleh kak. Tapi dirimu tahu ngeloni bojone wong ra? Ya ora lah, ya Allah. Jangan dong. Oh, jangan ya. Cek normal berarti. Ojo loro pikirmu ya. Ojo loro pikirmu. Oke? Okay? Karma itu berjalan kapan saja. Oke? Okay? Ingat itu ya. Seneng-seneng oleh. Yang penting ojo ngeloni bojone wong. Yes, nice. Oke. Okay. Wis gak apa-apa, yang penting kan kita sudah ngasih informasi yang ibaratnya kan sebaik mungkin. Kayak gitu kan. Jadi kita tidak mengada-ada karena kita enggak ingin orang itu ibaratnya kan wis soalnya cacat nama terus, "Wah, aku goro-goro cakek diomongi, awas we. Tak sumpahi mati sandang panganmu." Lah ya susah toh, kayak gitu. Iya kan? Yang penting kan kita ngasih informasinya yang benar, apalagi X-nya kan ex Korea kayak gitu, takutnya Taiwan kan. Karena tujuannya ke Makau itu kan karena kepengen kerja bareng, bisa kumpul kayak gitu kan. So kelon bareng yo. Ya iya dong, namanya juga bebojoan. Kayak gitu toh. Dadi ya. Lek koyo aku, lek aku piye terus kan? Yo sabar toh, sabar. Mosok kesusu. Wong awake urung diresiki kok. Bolongan terus mari ngono. Bolongan iki nyampe ning tembok ya. Awake piye? Awake urung diresiki, diresiki dhisik. Oke? Okay? Help me. Gampang. Yes. Nikmati dulu kesendirian, begitu loh, oke? Okay? Yes. Oke. Okay. Nice. Wes, pokoknya semangat okay. Aja. Gampang-gampang golek terong yes. Gampang, oke? Jangan bingung. Yo, lek terong gampang duite wis sing penting. Duite? Berarti senang duit ya saiki. Yo iya toh. Oh iya, berarti normal, oke. Okay. Jaga kewarasanmu ya. Jaga kewarasanmu. Sok dikeloni ra kaya duit. Nah, lontonge butuh duit ya. Nah, iyalah. Yo lontonge yo duwite. Oke, wes dinikmati. Pokoknya happy yes. Duwite. Pokoknya kudu semakin happy. Kandel ya. Amin, ya Allah. Oke, wes pokoknya matur suwun sangat infonya hari ini. Semoga bisa menjadi gambaran yes. Mbak E sing kepengin nggawa bojone ke Makau. Jadi ya oke. Yang penting kan resiko-resikonya kita udah sampaikan kayak gitu loh, ya kan? Masalah yeah. Keputusan kan itu hanya ada di dia. Kita kan nggak bisa untuk memberikan keputusan sama okay. Teman kita kayak gitu ya. Suara sangat ya, April. Yo. Sehat selalu. Ya. Jelali. Sama juga. Jangan nakal, oke? Okay? Yes. Ya. Beleng anakmu, oke? Okay? Bye-bye. Bye-bye. Ya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ceritanya. Mbaknya di Hong Kong kepengen geser ke Makau kerja bareng sama bojone. Bojone ex Korea. Ya, mbaknya lagi menggali informasi. Mudah-mudahan sebelum berangkat masnya atau suaminya itu mbaknya sudah mendapatkan info yang akurat supaya masnya nanti kalau benar nyampe Makau nggak terlunta-lunta, terus sudah dapat pekerjaan, terus cocok, nyaman, hasil urip bareng nyambut gawe sama istrinya. Itu harapannya. Ya, saya hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan dikabulkan karena ini bulan Ramadan. Dan salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah untuk lelah berjuang dan menggali informasi. Selamat sangat dan see you. Bye-bye.